Kimi Abdullah tadi terlepas begitu saja oleh Faizal Halim, tetapi bola ini dapat dikawal kembali oleh Faiz Nasir yang melakukan satu hantaran ke tengah. Sementara kita dapat lihat bagaimana Faizal Halim sudah bersedia. Inilah kesilapan yang dilakukan oleh Azhar Al-Hafiz tadi. Kita dapat lihat bagaimana Faiz Nasir seakan-akan melihat kedudukan Faizal yang menunggu dan dengan mudah melakukan tandukan tepat ke sebelah kanan pintu gol pasukan Sipahang. Inilah gerakan yang menghasilkan jaringan. Tidak dikawal di situ Faizal Halim. Mudah saja untuk Faizal Halim menjaringkan gol yang kedua untuk Terengganu dan juga jaringan pribadinya yang keempat musim ini. Tidak mampu berbuat apa-apa di situ. Pemain pertahanan pasukan